Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Kota Bayat tahun ajaran 2020-2021. Marilah sebelumnya kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Tuhan karena dengan rahmat, kasih serta karunia-Nya di hari ini Kamis tanggal 3 Juni tahun 2021 tepatnya jam 16 atau jam 4 sore pengumuman kelulusan kelas 12 tahun ajaran 2020-2021 akan kami laksanakan. Pengumuman kelulusan diberikan secara daring kepada anak-anakku kelas 12. Kalian tidak perlu datang ke sekolahan, tetapi cukup membuka web sekolahan. Kalian akan tahu kelulusan tahun ajaran 2020-2021 kelas 12. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, kriteria kelulusan tahun ajaran ini ditentukan tiga kriteria. Yang pertama, anak-anak harus menyelesaikan semua program pembelajaran dari semester 1 sampai dengan semester 6 ditunjukkan dengan nilai di atas KKM. Yang kedua, mempunyai nilai sikap minimal baik. Dan yang ketiga, mengikuti ujian sekolah. Tiga kriteria itu sebagai penentu daripada kelulusan. Oleh sebab itu, saya ucapkan selamat kepada anak-anakku yang telah mampu memenuhi kriteria tiga untuk kelulusan tersebut. Sekali lagi, saya mengingatkan kepada anak-anakku, kalian tidak perlu datang ke sekolahan karena situasi pandemi ini membatasi aktivitas kita di dalam berinteraksi. Jadi tidak usah dirayakan dengan konvoi atau dengan vandalisme, tetapi cukup bersama dengan keluarga, kemudian bisa dirayakan dengan selfie dengan orang tua, kemudian di-upload di grupnya sekolahan, ya, tidak apa-apa. Kalian tidak usah larut dalam euforia kelulusan, tetapi persiapan menuju masa depan berikutnya ini yang perlu dipersiapkan dengan baik. Kami atas nama Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Rutan Bayat mengucapkan selamat sekali lagi kepada kalian. Dan mudah-mudahan kalian mempunyai masa depan yang gemilang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.